Indonesia Lebih Sehat menjadi tujuan serangkaian program pemerintah di bidang kesehatan, dan salah satunya upaya memiliki rumah sakit yang mampu mengatasi gangguan otak dan sistem persarafan berkelas dunia. Karena riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2007 antara lain menyimpulkan prevalensi penderita stroke di tanah air sebesar 15,4% yang menjadi penyebab kematian dan kecacatan utama pada hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Bahkan diprediksi akan meningkat hingga 25-30% pada beberapa tahun mendatang. Respon pemerintah atas keadaan tersebut, selain melalui upaya promotif dan preventif, juga diikuti upaya kuratif dan rehabilitatif. Salah satunya ditandai dengan berdirinya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sesuai peraturan Kementerian Kesehatan RI nomor 45 tahun 2012. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini tentunya memberikan pelayanan berkaitan dengan otak dan sistem persarafan. Merupakan rumah sakit top referral untuk masalah otak dan persarafan di seluruh Indonesia. Pada bangunan 11 tingkat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, tersedia sarana rawat inap dengan beberapa kategori, seperti 2 kamar presiden suite, 18 kamar VVIP. Terdapat 36 kamar VIP, termasuk 36 bed kelas 1 dan 52 bed kelas 2, serta 275 bed kelas 3 sebagai ruang rawat inap bagi pasien PBI program JKN, sebagaimana yang telah diresmikan Presiden SBY melalui penerapan Undang-Undang BPJS Kesehatan per 1 Januari tahun 2014. Jadi selain daripada untuk artinya memberi servis kepada masyarakat, mungkin pengobatan, itu kita juga tentu bertanggung jawab untuk pendidikan. Kemudian juga untuk research, jadi kita ini menjadikan gedung nanti dibangun di belakang, itu gedung research untuk tentu yang berbasis klinis. Memiliki visi menjadi rumah sakit otak dan sistem persarafan berkelas dunia yang mampu bersaing secara global, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dilengkapi peralatan kesehatan canggih teknologi mutakhir, seperti operating microscope yang pertama di Indonesia, angiografi B-brain yang handal dan terkini, CT scan 256 slice, image guide surgery paling anyar, dan peralatan kesehatan canggih yang lain. Di kamar operasi kita, itu dilengkapi dengan alat-alat yang bisa memantau fungsi saraf saat dilakukan operasi. Di kamar operasi ada EEG monitoring, ada EMG monitoring, ada TCD monitoring. Peralatan kesehatan canggih teknologi mutakhir yang diartikan sebagai gambaran komitmen negara mengatasi gangguan sistem persarafan dan otak secara nasional. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional juga diperkuat oleh keberadaan ahli neurologi yang terdiri dari 7 orang konsultan dan belasan orang spesialis saraf. Kemudian 3 orang spesialis bedah saraf serta 6 orang spesialis lain. Dengan kondisi serupa itu, memungkinkan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mampu memberikan berbagai pelayanan neurologi, antara lain seperti pelayanan neurosurgery, neuroinfeksi, neurotraumatologi, neurobehavior, neurovaskular, neuroimaging, dan masih banyak yang lain. Agar mampu menyediakan pelayanan yang maksimal, segenap unsur pimpinan dan manajemen Rumah Sakit Pusat Otak Nasional serta tenaga lain yang terkait berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan otak dan saraf bermutu tinggi dan terjangkau semua lapisan secara efektif dan efisien. Pendidikan dan penelitian yang memberi kontribusi pada pemecahan masalah ilmu kesehatan otak dan saraf di tingkat nasional dan internasional. Penapisan IPTEK di bidang ilmu kesehatan otak dan saraf.
staf-staf yang sudah di Jakarta ini yang sudah dapat kita katakan senior, dan ini diharapkan membimbing yang muda. Nah, yang muda-muda ini tentu yang menjadi harapan untuk masa depan. Jadi untuk ini kita juga merencanakan untuk kualitas profesionalnya kita kirim nanti rencananya dengan dana yang sudah kita cari dari Diknas, dari pemerintah, Departemen Kesehatan, atau dari sumber-sumber di luar pemerintah, agar ini diadakan selalu updating dari pengetahuan dan profesionalisme ini agar supaya kita tidak ketinggalan. Sigap, cepat, tepat, ramah, serta efisien. Berikut fokus pada kesehatan dan keselamatan pasien menjadi prinsip pelayanan yang disediakan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional demi mewujud nyatakan makna melayani dengan mulia.
dokter. Novi, Dokter Diorita. Dokter Diorita jadi di lantai 14. Jadi, Dok. Oh ya. Halo, Dok Yulin. Dokter Novi di mana? Aku di hotel ini. Iya, di hotel. Somewhere. Ada pasukannya. Somewhere out there. Iya, somewhere ada tuh kan. Ada yang ikutan. Doksin dari rumah sakit, Doksin? Iya, di lab.
Hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan yang terbaru menyatakan bahwa prevalensi penderita stroke mencapai 15,4% merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah mendirikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang diharapkan dapat menjadi tempat pelayanan kesehatan otak dan saraf yang komprehensif sehingga bisa menjadi model atau percontohan dalam penanganan kasus-kasus neurologi di Indonesia. Salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah layanan Brain Check Up. Brain Check Up merupakan rangkaian pemeriksaan untuk mendeteksi dini adanya gangguan di otak dan pembuluh darah otak seperti infark, aneurisma, tumor, dan lain-lain sebagai upaya pencegahan atau prevensi berkembangnya penyakit otak lebih lanjut. Dengan Brain Check Up, kita akan mengetahui secara dini dan menilai serta mengetahui kemungkinan risiko lain yang dapat dideteksi selama Brain Check Up berlangsung. Dengan dukungan fasilitas peralatan yang terkini dan modern, serta tim medis yang ahli dan profesional di bidang otak dan persarafan, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat terkait deteksi dini, diagnosa, dan terapi. Pemeriksaan kesehatan yang terbaik adalah sejak dini, maka kami yakin kesehatan Anda akan terjaga dengan baik. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, segera lakukan Brain Check Up sejak dini untuk kesehatan otak dan pembuluh darah otak kita. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Di antara seluruh unggulan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, stroke mendapat perhatian khusus yang harus ditangani suatu tim dengan tata laksana komprehensif yang cepat, tepat, dan akurat. Bila onset di bawah 4,5 jam, maka akan dilakukan intravenous thrombolysis atau RTPA dengan monitoring PCD. Sedangkan bila onset kurang dari 8 jam untuk sirkulasi anterior dan atau 24 jam untuk sirkulasi posterior, maka akan dilanjutkan dengan intraarterial thrombolysis atau trombektomi. Tindakan operasi dilakukan untuk penanganan yang lebih cepat bagi kesembuhan pasien. Setelah pasien menjalani proses operasi, maka pasien akan dirawat di ruang Neuro Critical Care Unit atau di ruang Neuro High Critical Unit atau ruang Stroke Care Unit tergantung dari kondisi pasien.
Setelah pasien sadar dan mulai membaik, maka akan dipindahkan ke ruang stroke ward untuk menjalani proses penanganan dan tindakan lebih lanjut untuk kesembuhan pasien. Rondeting vaskular secara rutin dilakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang dipimpin oleh konsultan ahli subdivisi neurovaskular. Ronde vaskular selain dihadiri oleh dokter-dokter saraf subdivisi neurovaskular, juga dihadiri oleh perawat stroke ward, case manager, farmasi, fisioterapi, dan ahli gizi. Dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap, serta para petugas medis yang profesional di bidangnya masing-masing, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan para pasien agar kembali sehat seperti sedia kala. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Thank you.
Dokter Yuli, izin dok. Suaranya belum masuk dok. Kami di sini suaranya belum terdengar dok. Mungkin di mikrofonnya Dokter Yuli di setting atau dicek dulu dok. Tes. Mbak Yu. Tes, tes. Tes, suara saya belum masuk. Tes. Masih belum, Dokter Yuli? Ke sini. Ya, saya mohon maaf, sepertinya ada kesalahan dengan komputernya. Oke, saya ulangi. Selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan Sobat YouTube, dan Sobat Otak dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Maaf kesalahan teknis di awal. Saya harapkan selebihnya tidak ada masalah lagi. Oke, saya ucapkan selamat datang di acara Zoominar Edukasi hari ini, 2 Oktober 2021. Zoominar ini merupakan rangkaian acara kegiatan edukasi bulan September dan Oktober 2021 yang diselenggarakan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yuli Felicia, spesialis neurologi, yang akan menjadi moderator untuk membantu kegiatan Zoominar pagi hari ini. Tidak lupa, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan, KIC Mars, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, kepada tim yang bertugas, dan kepada peserta yang sudah bergabung, baik dalam Zoom maupun YouTube Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Kami beritahukan bahwa bagi yang mengikuti webinar hari ini, akan mendapatkan SKPID. Bagi peserta yang belum mengikuti kegiatan, sebelumnya dapat melihat tayangan ulang, yaitu di YouTube Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Link absensi dan post-test akan kami berikan pada akhir acara ini. Sobat Otak dan Sobat YouTube sekalian, kegiatan pagi hari ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sharing oleh narasumber, kemudian tanya-jawab, dan yang ketiga adalah pengisian link kehadiran atau absensi. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu dalam rangka Pituitary Awareness Month, mungkin Sobat Otak dan Sobat YouTube bertanya seputar apa sih tumor pituitary itu? Nah, sudah hadir bersama kita semua, para narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya,
yaitu yang pertama adalah Dr. Diori Tadiah Prayanti, spesialis saraf, yang akan membahas mengenai gejala klinis pituitary tumor. Kemudian adalah yang kedua ada Dr. Novi Rahmawati Zirta, spesialis penyakit dalam, yang akan membahas tentang kelainan hormonal pituitary tumor. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Cynthia, spesialis patologi klinik, yang akan membahas tentang screening hormonal, apa saja yang diperlukan pada pituitary tumor. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan lagi bahwa link absensi sekaligus post-test akan kami share di kolom chat Zoom dan YouTube pada akhir sesi seminar pagi ini. Mohon Sobat Otak dapat terus bergabung bersama kami. Pertanyaan dapat diketik di kolom Q&A di Zoom dan kolom komentar di channel YouTube Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Bapak, Ibu, Sobat Otak, dan Sobat YouTube dimanapun Anda berada, mari kita semua, kita mulai acara pagi hari ini dengan topik pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Diori Tadiah Prayanti, spesialis saraf, yang akan membahas mengenai gejala klinis pituitary tumor. Ya, kepada Dr. Diorita. Ya, maaf tadi masih unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang gejala klinis pada tumor pituitary dalam rangka webinar series memperingati Pituitary Awareness Month 2021. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa kelenjar pituitary adalah suatu master gland yang letaknya di bawah otak, persis di bawah otak dan di belakang rongga hidung. Jadi kira-kira dari rongga hidung antara sinus sphenoid. Pituitary sendiri merupakan organ yang sebenarnya mungkin ukurannya kecil, tapi si kecil ini sangat berpengaruh, sangat berperan dalam metabolisme tubuh kita. Jadi dia memberikan sinyal ke seluruh kelenjar tubuh untuk memproduksi hormon-hormon, terutama hormon-hormon yang berpengaruh terhadap metabolisme, tekanan darah, kemudian reproduksi, seksualitas, maupun pertumbuhan. Adapun tumor pituitary sendiri adalah merupakan tumor jinak kelenjar pituitary yang terbanyak adalah adenoma pituitary 12-19% merupakan jadi dari tumor otak primer pituitary sendiri menempati 12-19%. Kemudian letaknya yang terbanyak adalah di pituitary anterior yang merupakan adenohipofisis, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di pituitary posterior. Kemudian pada 20-25% populasi tumor ini tidak bergejala. Kemudian ditemukan abnormalitas pada MRI pada 10% populasi. Jadi kadang ya kita menemukan tumor ini secara insidental, misalnya pasien dirawat masuk karena keluhan hemiparese, kemudian ketemu stroke, ternyata pada saat CT scan kita temukan ada massa di supraselar. Kemudian terdapat klasifikasi terbaru dari WHO tentang tumor pituitary sendiri. Jadi untuk klasifikasi 2017 itu dinamakan dengan pituitary neuroendocrine tumors atau PNET. Etiologi dari tumor pituitary sendiri dibagi dua,
Yang pertama, dia terjadi secara sporadik. Ini yang terbanyak, 95%. Ini disebabkan oleh gangguan pituitary selective oncogenes, kemudian tumor suppressor genes, kemudian mediators dari pituitary cell cycles, terus yang jarang adalah adanya mutasi dari onkogen. Kemudian penyebab yang kedua adalah herediter. Jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa pituitary tumor berhubungan dengan multiple endocrine neoplasia, MEN1 dan MEN4. Kemudian ada juga yang menyebutkan adanya gangguan dari autosomal dominan, yaitu pada carnic complex syndrome dan pada familial isolated pituitary adenoma. Adenoma pituitary dibagi menjadi dua, yaitu yang berdasarkan produksi hormonnya, kemudian berdasarkan ukurannya. Yang berdasarkan produksi hormon dibagi dua lagi, menjadi adenoma fungsional dan non-fungsional. Untuk adenoma fungsional, itu gejalanya muncul pada tahap awal akibat dari hormon yang diproduksi. Kemudian untuk adenoma non-fungsional, biasanya gejalanya muncul karena penekanan dari struktur sekitarnya. Berdasarkan ukuran dibagi menjadi dua, yaitu mikroadenoma, ukurannya kurang dari 1 cm, belum terdapat invasi ke struktur sekitar, dan 50% terdiagnosis karena adanya gangguan hormonal. Kemudian yang kedua adalah makroadenoma, berukuran lebih dari 1 cm, terdapat invasi pada struktur sekitar, kemudian muncul gejala karena efek penekanan dari tumor. Kemudian ada lagi yang mengklasifikasikan giant adenoma, itu ukurannya lebih dari 3 cm. Manifestasi klinis dari tumor pituitary, yang paling awal muncul dan kadang sering tidak kita sadari adalah adanya gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan di sini yang paling sering karena lesinya, karena tumornya berdekatan dengan kiasma optikum, jadi yang paling sering terjadi adalah bitemporal hemianopia. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi penurunan visus, kemudian hemianopia temporal saja, jadi salah satu sisi saja, tergantung lokasi dari tumornya lebih menekan ke sisi sebelah mana. Yang paling berat adalah sampai terjadi kebutaan. Kemudian gangguan hormonal. Hormon yang paling sering bermasalah pada tumor pituitary adalah yang pertama adalah kortisol, kemudian prolaktin, kemudian tiroid. Kemudian tidak menutup kemungkinan hormon-hormon lain. Yang sering lagi adalah growth hormone. Kadang pada pasien-pasien dengan gangguan pituitary bisa muncul gigantisme, kemudian akromegali, atau kemudian diabetes insipidus, itu bisa muncul semua. Untuk gangguan hormonal sendiri nanti akan dibahas lebih detail oleh Dr. Novi. Kemudian gejala selanjutnya yang bisa muncul adalah paresis nervus cranialis. Gejala ini muncul karena lokasi tumor ini sangat berdekatan dengan struktur-struktur cranial nerve, terutama nervus 3, nervus 4, nervus 5, dan nervus 6. Ada gangguan gerak bola mata, kemudian jika terjadi ada nyeri di sekitar wajah, bisa kemungkinan terjadi sindroma sinus cavernosus. Jika efek massa sudah terlalu besar, bisa menyebabkan nyeri kepala. Kemudian jika menekan corticospinal tract, bisa menyebabkan hemiparesis. Kemudian bisa menyebabkan CSF leakage. Kemudian bisa juga menyebabkan kejang. Kejang di sini bisa karena efek massanya maupun gangguan elektrolit yang disebabkan oleh gangguan hormonal. Yang paling sering pada pasien dengan hipokortisol, pasien bisa terjadi hiponatremia dan timbul kejang. Ada satu hal yang penting pada gejala tumor pituitary, itu adalah terjadinya pituitary apopleksi. Hal ini terjadi karena adanya perdarahan maupun infark pada kelenjar pituitary sendiri.
Gejalanya adalah nyeri kepala mendadak yang berat, kemudian gangguan visus mendadak, kemudian terjadi meningismus, didapatkan darah pada cerebrospinal fluid, kemudian terjadi penurunan kesadaran, hipotensi, terjadi hipopituitarism mendadak, dan defisiensi dari kortisol. Diagnosis banding dari pituitary tumor ada banyak. Jadi selain pituitary cellular lesion, bisa juga merupakan non-pituitary cellular lesion, seperti kraniofaringioma, meningioma, gangliositoma, glioma, germ cell tumor, chordoma, maupun metastasis dari pituitary. Kemudian bisa juga merupakan kista atau malformasi, bisa berupa radical cleft, kemudian arachnoidosis, epidermoid, maupun dermoidosis. Kemudian bisa juga suatu lesi vaskuler seperti aneurisma maupun AVM. Kemudian bisa juga merupakan suatu inflamasi atau infeksi seperti hipofisitis, kemudian tuberkulosis maupun mikosis. Ada beberapa kasus kita menemukan lesi intraseller, ternyata hasil patologi kita temukan aspergillus. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada tumor pituitary, yang pertama adalah laboratorium, yang terpenting adalah hormonal, kemudian pemeriksaan neurooftalmologi. Pada webinar series kali ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Anet, kemungkinan minggu depan. Kemudian radiologi, imaging, ini juga akan dijabarkan oleh tim radiologi kita. Kemudian untuk patologi, ini adalah gold standarnya karena menentukan jenis jaringan yang kita temukan. Untuk tata laksananya dibagi menjadi tiga, medikamentosa, pembedahan, dan radioterapi. Medikamentosa di sini yang utama adalah regulasi hormonal. Misal pada prolaktinoma, kita berikan bromokriptin ataupun kadrikolin, kemudian pada gangguan kortisol, bisa pemberian steroid. Kemudian untuk pembedahan, indikasinya adalah jika ukurannya besar, menimbulkan efek kompresi, tekniknya ada dua, ini nanti akan dijelaskan dua minggu lagi oleh Dr. Selvi Oswari dan Dr. Krishna. Kemudian tujuannya adalah untuk memperbaiki defisit atau mencegah agar tidak terjadi defisit yang lebih berat, kemudian debulking dari tumor dan biopsi. Kemudian yang ketiga adalah radioterapi. Ini dilakukan apabila hanya bisa dilakukan reseksi parsial atau tumor tersebut adalah tumor yang inoperable atau terjadi rekurensi. Bisa juga dilakukan stereotactic radiosurgery. Ini saya ambil dari kriteria dari Pituitary Tumor Centers of Excellence. Ini tujuan dari operasi pituitary, yaitu untuk meregulasi hormon, kemudian mengurangi massa tumor, kemudian menjaga fungsi normal dari kelenjar pituitary, kemudian menjaga agar tidak terjadi invasi ke struktur sekitar, terutama optic nerve, kemudian mengurangi rekurensi dari tumor. Prognosis dari tumor pituitary sendiri ditentukan oleh banyak hal. Yang pertama, dari ukurannya, mikroadenoma ataupun makroadenoma. Pada mikroadenoma, jarak terjadi rekurensi. Terus kemudian, ada atau tidaknya infiltrasi ke struktur sekitar, misalnya ke sinus cavernosus. Tumor yang menginfiltrasi ke sinus cavernosus biasanya prognosisnya lebih buruk. Kemudian gejala yang ditimbulkan seperti gangguan penglihatan, bitemporal hemianopia tadi, ataupun terjadi visual blindness bilateral, biasanya kalau sudah terjadi papilla atrophy biasanya prognosisnya lebih buruk. Kemudian yang keempat adalah tumor ini fungsional atau non-fungsional. Biasanya kalau yang fungsional, kemungkinan rekurensinya lebih tinggi daripada non-fungsional. Kemudian kita lihat juga dari status hormonalnya. Izinkan saya sepintas memperkenalkan pelayanan pituitary multidisiplin di rumah sakit kami. Kami memiliki polipituitary yang ber,
operasi sejak Februari 2020. Pelayanan di polinya sendiri langsung ditangani oleh 4 spesialis, yaitu neurologi, bedah saraf, penyakit dalam, dan THT kepala leher. Untuk neurologi sendiri oleh subdivisi neuro-onkologi. Kemudian untuk timnya, kami terdiri dari dokter neurologi, bedah saraf, penyakit dalam, THT, radiologi, anestesi, patologi klinik, dan patologi anatomi. Ini sepintas alur pelayanan untuk pasien di poli kami. Jadi pasien datang dengan tumor di sela region, biasanya pasien akan di screening dulu di poli umum, kemudian kita arahkan untuk ke poli pituitary. Di poli pituitary akan diperiksa secara multidisiplin oleh dokter neuro, bedah saraf, THT, dan penyakit dalam. Setelahnya akan kita lakukan screening, yaitu neurooftalmologi, kemudian pemeriksaan radiologis, MRI, kemudian screening hormonal. Untuk pemeriksaan hormonal, awal kita periksa tiroid, kortisol, kemudian prolaktin. Tergantung kasus juga, apabila pada saat di poli kita sudah menemukan pasien akromegali, kita periksakan juga growth hormonnya. Dari sini kita akan menentukan tumor ini apakah bisa langsung dioperasi atau tidak. Misalnya pada prolaktinoma, jika kadar prolaktinnya lebih dari 200, dan itu pengalaman dari rekan-rekan dari bedah saraf, itu potensi hemoragiknya lebih besar. Jadi kita akan melakukan medikamentosa dulu, kita turunkan prolaktinnya dulu. Jika sudah kurang, kira-kira kurang dari 200, kita pertimbangkan untuk operasi. Kemudian jika dari screening awal ditemukan pasien ini sudah kandidat operasi, akan kita lanjutkan dengan toleransi operasi. Kita konsulkan ke dokter jantung, dokter paru, dokter penyakit dalam, kemudian dilakukan operasi. Operasinya ada 2 teknik yang sering kita kerjakan di PON. Kemudian dari baik belum operasi maupun sudah operasi, kita lakukan evaluasi secara berkala. Pasca operasi, kita lakukan MRI, kemudian evaluasi neurooftal setiap 3 bulan, kemudian MRI-nya akan kita ulang setiap 6 bulan, jika tidak ada pertumbuhan, kita ulang dalam 1 tahun. Untuk pasien dengan prolaktinoma, kita evaluasi imaging setiap 3 bulan, kemudian untuk selanjutnya kita evaluasi setiap 1 tahun sekali. Ini sekilas tentang kunjungan pasien poli kami. Jadi dari 2020 hingga September kemarin tanggal 10 terjadi peningkatan. Ini di bulan April Mei ada penurunan karena pada saat itu memang masih awal-awal pandemi. Ya, jadi kesimpulan dari sharing saya kali ini, tumor pituitary umumnya adalah tumor yang jinak. Gejala yang paling sering adalah gangguan penglihatan dan gangguan hormonal. Kemudian deteksi dini dari gejala awal sangat penting dalam penanganan. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya ditegakkan dengan klasifikasi WHO 2017. Kemudian pendekatan multidisiplin penting dalam diagnosis dan tata laksana tumor pituitary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Diorita yang telah menyampaikan presentasinya dengan sangat menarik dan komprehensif. Bagi yang ingin bertanya, sesi tanya-jawab akan berlangsung setelah ketiga topik dipresentasikan. Untuk Sobat Otak yang baru bergabung, saya kembali menyampaikan bahwa link absensi sekaligus post-test akan kami share di akhir acara. Mohon untuk tetap bersama kami sampai akhir acara. Pertanyaan juga dapat diketik dalam kolom Q&A pada Zoom dan kolom komentar pada channel YouTube di rumah di channel Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Selanjutnya, kita masuk ke topik kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Novi Rahmawati Zirta, spesialis penyakit dalam, yang akan membahas kelainan hormonal pituitary tumor. Kepada Dr. Novi, saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Yuli. Saya izin untuk share screen. Oke, sudah kelihatan?
Terlihat, Dokter Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Pituitary Awareness Month, kali ini kita akan coba membahas mengenai mengenal gangguan hormonal pada pasien-pasien dengan tumor hipofisis. Tadi saya sudah sangat banyak tertolong dari Dr. Diorita, sudah banyak menjelaskan bagaimana kondisi yang akan terjadi pada pasien-pasien dengan tumor hipofisis. Sebagai permulaan, kembali kita ingatkan lagi, selalu disampaikan bahwa kelenjar pituitary ini atau yang disebut juga dengan hipofisis adalah suatu master gland. Dia kecil tapi dia mengatur banyak hal dari tubuh kita. Dia mengatur kelenjar hormonal di bawahnya dan juga organ target lainnya. Ukurannya hanya sekitar 1,5 cm dengan berat kurang dari 0,5 gram. Terdapat di basal otak dan di belakang hidung di ruangan yang kita sebut dengan sela turcica. Kelenjar pituitary ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior dan posterior, di mana setiap bagiannya itu menghasilkan berbagai macam hormon. Hormon yang terbanyak adalah hormon di bagian anterior. Dia mengeluarkan ACTH yang nantinya akan merangsang kelenjar adrenal, kemudian ada melatonin yang akan bekerja di kulit, lalu growth hormon yang akan banyak bekerja di tulang, otot, dan TSH yang nanti akan merangsang hormon tiroid. Sedangkan di bagian posterior, dia menghasilkan oksitosin, ADH, dan gonadotropin. Sini kita lihat bagaimana suatu kelenjar pituitary ini bekerja. Dari rangsangan yang datang dari luar ataupun dari dalam tubuh, dia akan dihantarkan ke hipotalamus. Di hipotalamus ini, di bagian neurosecretory cell, dia akan rangsangan ini akan memberikan impuls ke dalam median eminens. Hormon tersebut akan masuk ke sistem portal hipofisis dan akan meninggalkan pembuluh darah untuk merangsang atau menghambat sel parenkim di daerah lobus anterior dan posterior hipofisis. Akson neuron yang berasal dari berbagai bagian di hipotalamus akan berakhir di sekitar plexus capillary primer, yang di mana akson ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal dan juga melepaskan inhibiting hormon atau releasing hormon langsung ke dalam plexus capillary primer. Hormon-hormon inilah yang nantinya akan mengatur sekresi berbagai macam hormon pituitary. Terlihat di sini pada bagian posterior akan menghasilkan oksitosin yang akan bekerja di daerah payudara dan otot dari uterin. Kemudian ADH yang akan bekerja di kidney tubulus. Sementara di bagian anterior terdapat TSH yang akan bekerja di tiroid, ACTH yang bekerja di adrenal cortex, FSH dan LH di testis dan ovarium, growth hormone nanti di seluruh bagian tubuh untuk tulang dan otot, kemudian prolaktin di bagian payudara dan endorfin. Di sini kita lihat releasing hormone dan inhibitor itu terdapat TRH, tropin releasing hormon yang tadi kita nantinya dia akan mengaktifkan TSH di tiroid, kemudian ada corticotropin releasing hormon yang akan menghasilkan ACTH, somatotropin releasing hormon yang akan menghasilkan somatotrop, kemudian gonadotropin releasing hormon atau luteinizing hormone releasing hormon yang nanti akan menghasilkan hormon luteinizing LH, kemudian follicle stimulating hormon yaitu FSH. Kemudian ada lagi prolaktin releasing hormon yang akan merangsang keluarnya prolaktin, prolaktin inhibitor hormon yang akan menghambat sekresi dari prolaktin, serta somatostatin yang menghambat sekresi growth hormone. Sifat tumor dari hipofisis ini kita bagi dua. Ada yang memang bersifat fungsional tumor dan non-fungsional. Maksud dari fungsional tumor ini adalah tumor itu sendiri yang menyebabkan kelenjar rangsangan yang diberikan pada kelenjar pituitary ini diabaikan dari hipotalamus. Dan
akhirnya dia akan menghasilkan hormon dalam jumlah yang berlebihan. Yang banyak terjadi di sini adalah prolaktin, growth hormon, ACTH, dan TSH. Terkadang dalam satu jenis tumor bisa menghasilkan beberapa jenis hormon. Sedangkan pada tumor yang bersifat non-hypofunctioning, itu lebih banyak memperlambat atau bahkan menghambat produksi dari hormon kelenjar dari hipofisis ini. Di sini kita lihat, pada saat kelenjar hipofisis normal akan terjadi pertumbuhan jaringan, kemudian juga mutasi, dan yang lainnya yang menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar. Pada ukuran yang kecil, kita sebut mikroadenoma, kurang dari 1 cm, itu lebih sering banyak berperan yang bersifat fungsioning. Lalu pada perkembangan berikutnya, dia akan semakin membesar, kita sebut dengan makroadenoma, dan pada ukuran yang lebih besar, terkadang kita sebut dengan giant adenoma. Sel-sel dari kelenjar hipofisis yang membesar ini mempengaruhi hasil akhir dari klinis pada pasien. Seperti pada kondisi pasien dengan pembesaran pada sel somatotrop, di mana nantinya dia akan meningkatkan target hormonnya yaitu IGF-1 dan klinis pasiennya berupa akromegali atau gigantisme. Pada hormon latotrop, dia akan menghasilkan hormon prolaktin dengan target hormonnya prolaktin. Pada peningkatan kadar prolaktin, kita sebut dengan prolaktinoma, itu juga terjadi hipogonadism, infertility, dan produksi air susu pada pria atau pada wanita, tidak pada masa menyusui. Kemudian pada sel kortikotrop, dia akan menghasilkan kortikotropin dengan target organnya, target hormonnya adalah kortisol, yang pada kondisi akhirnya kita akan temukan kondisi Cushing disease. Kemudian masih ada lagi tirotrop yang menghasilkan tirotropin. Nanti target organnya ada T3, T4, itu akan mengakibatkan hipertiroid. Gonadotrop yang menghasilkan LH, FSH dengan target estrogen dan testosteron, yang pada klinis pasiennya akan terjadi hiper atau hipogonadism, kemudian jenis sel lainnya. Okay. Nah, ini gambaran secara umum, karena 70% tumor pituitary bersifat fungsional atau secretory tumor. Pada yang tumor fungsional secara umum itu kita temui pasien dengan amenore, produksi ASI tanpa kehamilan, baik pria maupun wanita, terdapatnya pertumbuhan berlebih dari anggota tubuh, akromegali atau gigantisme kita sebutnya, Cushing disease, hipertiroid, dan masalah pada rasa haus yang berlebihan dan buang air kecil yang berlebihan. Sementara tadi yang non-visionnya sudah dijelaskan Dr. Diorita, ada keluhan sakit kepala, gangguan penglihatan, kelelahan, dan tidak bertenaga. Nah, kita coba untuk membahas satu persatu pada kondisi prolaktinoma. Prolaktinoma ini adalah kondisi di mana gambarannya paling banyak dari antara tumor hipofisis. 30-40% pituitary tumor itu bersifat prolaktinoma. Lebih sering ditemukan pada pria di usia 40-50. Sebagian besar pituitary tumor yang bersifat prolaktinoma ini ukurannya kecil atau mikroadenoma. Gambaran klinis yang paling sering kita temui atau pasien dikirim ke kami dengan pada wanita dengan keluhan haid yang sudah tidak teratur atau berhenti, kemudian produksi ASI, penurunan libido, ada juga hirtuism, tumbuhnya rambut yang banyak, dan osteoporosis atau hipogonadism. Kemudian pada pria bisa terjadi galaktore, kemudian bisa terjadi juga penurunan libido, impotensi, infertilitas, dan perkembangan pubertas yang terlambat. Okay.
Prolaktinoma ini diindikasikan terapinya pada pasien-pasien yang mengalami keluhan-keluhan yang telah disebutkan. Terapi yang kita gunakan umumnya sebagai gold standarnya adalah dopamin agonis, baik itu bromokriptin ataupun karbigolin. Tujuannya adalah untuk mengecilkan ukuran tumor dan mengontrol produksi prolaktin. Penggunaan terapi ini jangka panjang untuk mengontrol ukuran tumor. Dan setelah ukuran tumor nilai prolaktinnya normal, baru bisa kita lakukan penurunan atau penghentian bertahap dari terapi. Biasanya target kita adalah dengan kadar prolaktin yang sudah normal dan ukuran tumornya berkurang lebih dari 50%. Namun pada kondisi tersebut bukan berarti setelah berhenti terapi maka pasien bisa tidak kontrol, karena tetap harus dilakukan kontrol untuk ukuran tumornya dan kadar hormonalnya sampai benar-benar memang tidak lagi ada peningkatan. Yang kedua adalah terapi pembedahan. Pembedahan ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang tidak memberi respon terhadap obat yang diberikan. Pembedahan dapat dilakukan dengan atau tanpa kombinasi radiasi terapi. Di sini kita lihat gambarannya. Pada saat seseorang dengan keluhan amenore, impotensi, galaktore, osteoporosis, kita lakukan pemeriksaan hormonal, namun kita harus singkirkan dulu penyebab-penyebab lain dari munculnya hiperproaktinemia, seperti kehamilan, obat-obatan, kemudian dan yang lainnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan MRI untuk memastikan bahwa memang ada gambaran masanya. Dia bisa bersifat mikro ataupun makro. Untuk yang makro, kita assess apakah dia mengalami gangguan penekanan ataupun gangguan penglihatan. Jika itu tidak ada, baru kita lakukan terapi untuk medikamentosa. Nah, terapi medikamentosa ini bisa kita lakukan evaluasi lanjutannya dilakukan pada saat jika dia tidak menyebabkan perubahan. Dia tidak menyebabkan perubahan dari dia menyebabkan efek samping, menyebabkan efek samping, kita menurunkan dosis sampai dengan dosis yang bisa diterima atau kita lakukan pilihan untuk operasi. Pada prolaktin yang tidak turun dosisnya dan tumornya juga tidak berkurang setelah dosis maksimal, maka tetap kita akan melakukan pilihan untuk surgery dan radioterapi. Kemudian pada pasien yang prolaktinnya sudah normal, sexual functionnya sudah perbaikan, dan tumornya mengecil, kita lakukan melanjutkan medikamentosa sampai sambil juga mengevaluasi dari ukuran ukuran tumor dengan MRI dan prolaktin levelnya. Nah, jika pada kondisi yang memang sudah prolaktin levelnya rendah, fungsional seksualnya perbaikan, tumor ukurannya mengecil, pada evaluasi ternyata terdapat pembesaran lagi, ya kita akan kembali untuk memilih surgery dan radioterapi. Kemudian yang kedua, di sini kita akan lihat pada gambaran akromegali atau gigantisme. Akromegali, kita lihat di sini gambarannya adalah kondisi pasien yang memang tumbuh lebih besar daripada orang umumnya. Akromegali atau gigantisme ini dibedakan dari usia biasanya, di mana pada akromegali itu pada usia yang lebih lanjut, di mana yang terjadi pembesarannya adalah di ekstremitas tangan dan kaki serta tulang-tulang wajahnya. Sementara gigantisme itu lebih sering pada pasien usia-usia yang lebih muda, di mulai masa remaja atau anak-anak. Pada kondisi ini bisa juga terjadi komplikasi berupa diabetes mellitus, gangguan hipertensi, dan penyakit jantung. Kemudian
Untuk terapinya sendiri, akromegali ini kita menggunakan analog somatostatin seperti octreotide atau lanreotide. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar hormon pertumbuhan. Terapi obat dapat digunakan bersamaan dengan terapi lain seperti pembedahan, radiasi, atau jenis obat lainnya. Obat yang lain yang kita gunakan di sini ada dopamin agonis, sama juga untuk tujuannya menghambat sekresi hormon pertumbuhan, dan growth hormon reseptor antagonis untuk menghambat sekresi IGF-1. Di sini kita lihat algoritmanya. Pada pasien dengan manifestasi akromegali, kita lakukan pengukuran IGF-1. Jika dia memang normal, akromegalinya disingkirkan. Tapi pada yang meningkat, dilakukan pemeriksaan hormon pertumbuhan setelah pembebanan glukosa. Ya kan, jika di sini hormon tersupresi, itu kita singkirkan sebagai akromegali. Namun jika tidak tersupresi, kita lakukan MRI hipofisis, kita evaluasi massa hipofisisnya. Jika memang massanya itu besar, adenoma hipofisis, kita lakukan. Berarti ini ada suatu kondisi di mana akromegali disebabkan oleh hipofisis. Sementara jika hipofisisnya normal, berarti disebabkan oleh ekstra hipofisis. Lalu yang ketiga yang sering juga ditemui adalah ACTH producing adenoma. Di sini 16% dari pituitary adenoma, banyak pada perempuan, di mana ACTH ini akan merangsang kelenjar adrenal untuk membuat dan menghasilkan glukokortikoid yang merupakan steroid alami. Glukokortikoid ini yang berlebihan akan menyebabkan kondisi hiperkortisolisme, yaitu Cushing syndrome, di mana gejalanya ada moon face, pertumbuhan rambut yang berlebih, menstruasi yang tidak teratur, dan peningkatan gerak darah. Dilihat dari gambaran di sini, inilah gambaran gejala yang ditemukan. Maaf. Jika seseorang kita duga dengan kondisi sindrom Cushing, kita lakukan pemeriksaan irama sirkadian dengan kortisol malam, kortisol bebas, dan adrenal suppression test. Pada saat kondisinya tidak ada gangguan dari irama sirkadiannya, kortisol urinnya normal, kemudian adrenal suppression testnya rendah, itu bukan satu gambaran sindrom Cushing. Jika dia menggambar irama sirkadiannya tidak ada, kortisol urinnya meningkat, kemudian adrenal suppression-nya juga hasilnya tinggi, kita anggap itu sindrom Cushing. Nah, lanjutannya adalah kita lakukan pemeriksaan ACTH plasma dan high dose dexamethasone suppression test. Di sini jika kadar ACTH-nya meningkat, kemudian terdapat penekanan, itu kita anggap sebagai kelainan pituitary. Maka selanjutnya kita lakukan pemeriksaan CT MRI atau CT scan kepala. Jika dia terdapat peningkatan kadar ACTH tanpa penekanan, sindrom Cushing ini kita anggap sebagai kita evaluasi ke CT scan dada dan abdomen untuk daerah adrenalnya. Jika dia ACTH-nya rendah, penekanan tidak ada, kemungkinan kelainannya di adenokortikol. Yang dilakukan adalah CT scan adrenal. Terapi utamanya adalah operasi baik total ataupun hipofisektomi untuk memperbaiki kondisinya. Dari tindakan ini bisa memperbaiki kondisi sampai 70%. Sedangkan terapi obat untuk mengkontrol hiperkortikolisme baik sentral ataupun steroidogenis inhibitor. Untuk central acting drug ini kita gunakan somatostatin analog, peroxisome proliferative active receptor agonis, dopamin agonis, glucocorticoid receptor agonis. Sedangkan steroidogenis inhibitor kita gunakan ketoconazole, metiropen, mitaton, sama aminoglutamitimid, etomidat. Oke. Ini saya ambil hanya tiga dari semua klinis yang bisa muncul, tapi dicarikan yang paling sering karena hormonalnya pun sangat banyak dan variasinya sangat banyak pula. Ini tadi sudah. Nah, sedikit
memperkenalkan lagi pendekatan multidisiplin tumor pituitary. Dulu kita biasanya sebelum membentuk tim ini, pasien itu datang untuk sampai melakukan tindakan bisa beberapa dokter ketemu. Mulai dari dokter kalau di RSPON ketemu dokter saraf, lalu nanti ketemu penyakit dalam, lalu ketemu bedah saraf, sampai nanti akhirnya diputuskan akan operasi atau tidak. Nah, dari sistem multidisiplin ini, kita menghadirkan pasien di hadapan 3 dokter sekaligus, 4 sebenarnya, tapi karena dokter THT kami butuh alat, jadi ruangannya nggak cukup. Jadi pasien itu langsung bertemu kami bertiga atau berempat dengan dokter THT. Diharapkan dengan kondisi seperti ini, kita akan meningkatkan kualitas pelayanan, standarnya lebih terjamin, dan hasil yang diharapkannya pun juga lebih baik. Pituitary adenoma ini yang kita targetkan adalah secepatnya bisa mendeteksi tumor, segera mendiagnosis, kemudian lakukan terapinya apa, evaluasi, dan diharapkan dia bisa stabil. Tim yang tadi sudah disampaikan dokter Diurita sudah kita bentuk, di mana kami saat ini sudah punya dokter bedah saraf, dokter endokrin, dokter penyakit dalam, maaf saya belum endokrin, kemudian dokter neurooftalmologi, kemudian ada dari patologi klinik, patologi anatomi, radioterapi, radiologi, kemudian dokter THT. Dengan multidisiplin ini kita harapkan tata laksana pasien bisa lebih baik. Sebagai contoh satu kondisi pituitary mass yang non-secreting adenoma saja. Kita lihat di sini banyak sekali tempat di mana para dokter-dokter tersebut punya peran. Radiologi, neurologi, penyakit dalam, patologi klinik, patologi anatomi, bedah saraf, THT. Ini semua kita atur dalam semuanya berperan. Nah, dengan ini kita harapkan pasien memang benar-benar komprehensif tertata laksana dengan hasil yang lebih baik. Untuk penyakit dalam sendiri, kami mengevaluasi mulai dari hormonal di sebelum operasi, saat operasi, kemudian ke gejala dan keluhan lainnya di saat pasien dalam rawat inap, sampai dengan pasca operasi itu kita evaluasi jangka pendek, jangka panjang untuk status hormonalnya. Sebagai kesimpulan, tumor hipofisis baik fungsional maupun non-fungsional memiliki berbagai gambaran klinis yang tidak bisa kita abaikan, dan pemeriksaan hormonal, evaluasi terapi pada pasien hipofisis sangatlah penting. Diharapkan dengan kerjasama multidisiplin dalam suatu tim pituitary sangat dibutuhkan untuk memperbaiki pelayanan bagi pasien tumor pituitary. Ini tim kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Semoga semakin solid, dan ini kami yang ada di Poli Pituitary. Kami berempat tidak akan lengkap tanpa yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Novi atas sharingnya yang sangat bermanfaat dan luar biasa kepada tim Pituitary, tim multidisciplinary approach yang sama-sama menyelesaikan satu kasus dengan multidisiplin pendekatan multidisiplin. Baiklah. Mari kita simak topik ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Cynthia, spesialis patologi klinik, yang akan membahas screening hormonal pada tumor pituitary. Kepada Dr. Cynthia, saya persilakan. Terima kasih, Dr. Yuli. Selamat pagi Sobat Otak, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai peranan laboratorium pada adenoma hipofisis. Sebelumnya saya izin share slide. Ada banyak klasifikasi adenoma hipofisis seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Dr. Diurita dan Dr. Novi. Namun yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium
adalah yang berdasarkan jenis tumor, yang terbagi menjadi dua, yaitu adenoma hipofisis non-fungsional dan adenoma hipofisis yang fungsional. Istilah non-fungsional digunakan karena jenis tumor ini tidak menyebabkan presentasi klinis akibat hormon yang berlebihan atau hipersekresi, sedangkan adenoma fungsional sebaliknya. Kelenjar hipofisis yang juga dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar yang berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon yang penting di dalam tubuh. Kelenjar hipofisis ini sering dijuluki sebagai kelenjar master karena hormon yang diproduksinya dapat mempengaruhi organ atau kelenjar lain. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior yang memproduksi hormon growth hormon ACTH, TSH, FSH, LH, dan prolaktin. Sedangkan bagian posterior memproduksi hormon oksitosin dan ADH. Pada adenoma hipofisis fungsional, berasal dari 2/3 anterior hipofisis yang mengatur sekresi, regulasi, serta stimulasi hormon peptida kelenjar lain. Yaitu berdasarkan klasifikasi dari WHO, adenoma hipofisis fungsional terbagi menjadi kortikotrop yang menyebabkan penyakit kasing, somatotrop yang menyebabkan gigantisme pada anak-anak atau akromegali pada dewasa, laktotrop yang merupakan penyebab prolaktinoma, tirotrop yang menyebabkan tirotoksikosis, dan gonadotrop yang menyebabkan infertilitas. Berikut adalah ringkasan pemeriksaan laboratorium pada adenoma hipofisis fungsional. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, adenoma hipofisis atau tumor yang mensekresi adenokortikotropik hormon atau ACTH. Langkah pertama untuk menentukan sindroma Cushing atau bukan dengan pemeriksaan kadar kortisol serum malam hari, kadar kortisol bebas atau 17-hidroksikortikosteroid dalam urin 24 jam, tes supresi dexamethasone dosis tunggal. Kemudian langkah selanjutnya untuk membedakan apakah ACTH dependen atau independen dengan mengukur kadar ACTH serum. Selanjutnya untuk membedakan kelainan hipofisis atau non-hipofisis dengan tes supresi dexamethasone dosis tinggi. Pemeriksaan yang pertama yaitu kadar kortisol serum malam hari. Ini digunakan untuk melihat adanya irama sirkadian dari hormon kortisol. Dalam keadaan normal, kadar kortisol plasma sesuai dengan irama sirkadian atau periode diurnal, yaitu pada pagi hari kadar kortisol mencapai puncaknya, yaitu pada bangun pagi hari sekitar 5 sampai 25 mikrogram per desiliter atau setara dengan 140 sampai 160 nanomol per liter. Dan pada malam hari akan menurun menjadi kurang dari 50%. Bila pada malam hari kadarnya tidak menurun atau tetap, berarti irama sirkadian sudah tidak ada. Dengan demikian, sindroma Cushing sudah dapat ditegakkan. Namun pemeriksaan ini tidak dapat digunakan pada anak berusia kurang dari 3 tahun sebab irama sirkadian belum dapat ditentukan pada usia kurang dari 3 tahun. Selanjutnya pemeriksaan kadar kortisol bebas atau 17-hidroksikortikosteroid dalam urin 24 jam. Tes ini memerlukan persiapan untuk pasiennya yang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen, beberapa antibiotika, dan obat-obat glukokortikoid harus diberhentikan dahulu untuk sementara bila diperlukan. Karena hasil yang abnormal dapat ditemui bukan hanya
akibat sindroma Cushing, tapi juga pada depresi, pada terapi hidrokortison, pada malnutrisi, pada obesitas, pada kehamilan, akibat hormonal yang mengandung hormonal yang mempengaruhi tekanan darah, pada stres fisik dan stres emosi, dan juga akibat dari tumor lain yang melepaskan ACTH. Tes ini tidak dapat dilakukan tersendiri, tapi juga harus disertai dengan pengukuran volume urin 24 jam dan kreatinin urin. Karena apabila volume urinnya lebih dari 3 liter per hari atau polyuria dapat mempengaruhi tes yang seharusnya tinggi, dapat menjadi normal karena adanya pengenceran. Selanjutnya, tes supresi dexamethasone dosis tunggal. Dengan pemberian dexamethasone 0,3 mg per meter persegi diberikan per oral pada pukul 11 malam, kemudian pada pukul 8 esok harinya kadar kortisol plasma diperiksa. Pada sindroma Cushing, kadar kortisol plasma lebih dari 5 mikrogram per desiliter. Selanjutnya, pemeriksaan kadar ACTH serum. Pada tahun 1932, Harvey Cushing pertama kali melaporkan sindroma ini dan menyimpulkan bahwa penyebab primer sindrom ini adalah adenoma hipofisis, sehingga penyakit ini disebut sebagai penyakit Cushing atau Cushing disease. Beberapa tahun kemudian dilaporkan, ternyata sindrom seperti ini bisa disebabkan oleh penyebab primer selain adenoma hipofisis, dan sindrom ini disebut sebagai sindroma Cushing atau Cushing sindrom. Berdasarkan pengaruh hormon ACTH terhadap terjadinya hipersekresi glukokortikoid atau kortisol, maka sindroma Cushing dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ACTH dependen dan independen. Yang pertama, sindroma Cushing tergantung ACTH atau ACTH dependen. Hipersekresi kortisol dipengaruhi oleh hipersekresi ACTH. Pada tipe ini ditemukan peninggian pada ACTH dan kortisol dalam darah. Yang termasuk dalam sindroma ini adalah adenoma hipofisis atau Cushing disease dan sindroma ACTH ektopik, yang biasanya disebabkan akibat adanya tumor jinak di timus atau di bronkial. Pada tipe yang kedua, atau ACTH independen atau tidak tergantung ACTH, tidak ditemukan adanya pengaruh sekresi ACTH terhadap hipersekresi kortisol, atau hipersekresi kortisol tidak berada di bawah pengaruh jaras hipotalamus hipofisis. Pada tipe ini ditemukan peningkatan kadar kortisol dalam darah, sedangkan kadar ACTH-nya menurun karena mengalami penekanan. Yang termasuk dalam sindroma ini adalah tumor adrenokortikal, hiperplasia adrenal nodular, dan iatrogenik. Sama dengan tes sebelumnya, pemeriksaan ini diambil dari darah vena, kemudian pasiennya dipuasakan semalaman dan dilakukan pengambilan darah pada pagi harinya, sekitar pukul 8. Selanjutnya, tes supresi dexamethasone dosis tinggi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk membedakan sindroma Cushing yang disebabkan oleh kelainan hipofisis atau non-hipofisis. Dexamethasone per oral diberikan dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam selama 2 hari berturut-turut. Kemudian diperiksa kadar kortisol plasma dan kadar kortisol bebas atau kadar 17 hidroksikortikosteroid dalam urin 24 jam. Bila kadar kortisol plasma kurang dari 7 mikrogram per desiliter dan kadar kortisol bebas kadar atau kadar 17 hidroksikortikosteroid urin menurun sampai di bawah 50%, maka telah terjadi penekanan dan berarti terdapat kelainan pada hipofisis. Berikut adalah algoritma untuk diagnosis sindroma Cushing.
Apabila seseorang diduga sindroma Cushing, maka dilakukan tiga pemeriksaan ini, yaitu irama sirkadian, kortisol bebas atau 17-hidroksikortikosteroid dalam urin 24 jam, dan tes supresi adrenal dengan pemberian dexamethasone dosis tunggal. Apabila irama sirkadian tidak ditemukan, maka dicurigai adanya sindroma Cushing. Apabila kortisol bebas atau 17-hidroksikortikosteroid dalam urin 24 jam meningkat, lebih mengarah ke sindroma Cushing. Selanjutnya, dengan tes supresi adrenal dijumpai kadar kortisol lebih dari 5 mikrogram per desiliter, lebih memastikan adanya memang sindroma Cushing. Selanjutnya, untuk menentukan apakah ACTH dependen atau independen dengan pengukuran ACTH. Apabila terjadi peningkatan kadar ACTH, maka lebih mengarah ke ACTH dependen. Selanjutnya, untuk menentukan apakah kelainannya dari hipofisis atau bukan dengan tes supresi dexamethasone dosis tinggi. Apabila terjadi penekanan, maka dapat kita curigai sebagai suatu penyakit Cushing. Untuk memastikannya dengan pemeriksaan imaging MRI atau CT scan kepala. Tumor selanjutnya yaitu adenoma hipofisis yang mensekresi hormon pertumbuhan. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan yaitu pemeriksaan kadar hormon pertumbuhan dan IGF-1 serum pagi hari setelah berpuasa semalam. Bila hasilnya meragukan, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan glukosa suppression test. Pengukuran kadar hormon pertumbuhan pada akromegali atau gigantisme akan meningkat, namun berfluktuasi secara signifikan. Untuk itu, lebih praktis menggunakan kadar IGF-1 serum, karena kadar IGF-1 mencerminkan konsentrasi growth hormone selama 24 jam sebelumnya. Kadarnya lebih stabil daripada growth hormone yang up and down. Tadi sudah disampaikan bahwa pemeriksaannya itu sebelumnya berpuasa dulu semalaman, kemudian pagi hari diperiksakan. Pada growth hormone dapat dilakukan intervensi terlebih dahulu dengan stres fisik atau dengan tes toleransi glukosa oral. Pada IGF-1 ada persiapan khusus, yaitu pasien berhentikan obat-obatan yang mengandung biotin selama 72 jam sebelum dilakukan tes. Selanjutnya, tes supresi glukosa atau TTGO. Pemberian glukosa oral sebesar 75 gram yang dilarutkan dalam satu gelas air harus diminum selama 5 menit oleh pasien. Kemudian, sampel setelah pemberian glukosa oral diperiksakan setiap setengah jam. Apabila hasil hormon pertumbuhan tidak tersupresi di bawah 1 nanogram per mililiter, maka diagnosis akromegali dapat ditegakkan. Tes toleransi glukosa oral ini adalah tes definitif untuk mendiagnosis akromegali. Hasilnya, apabila kadar growth hormone lebih dari 5 mikrogram per liter mengarah ke akromegali. Demikian grafik pada pemberian tes toleransi glukosa oral. Pada orang normal terdapat penekanan kadar growth hormone 2-3 jam setelah pemberian. Setelah 3-5 jam pemberian akan kembali meningkat. Sedangkan pada akromegali tidak akan ditemui adanya penekanan. Jadi kurvanya relatif lebih flat. Dan ini adalah langkah-langkah untuk mendiagnosis akromegali.
Yang pertama, apabila seseorang dicurigai, dilakukan pengukuran kadar ACE1. Apabila meningkat, dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar growth hormone setelah perlakuan tes toleransi glukosa oral. Apabila tidak ada supresi, maka dilanjutkan dengan imaging untuk menegakkan akromegali, diagnosa akromegali. Selanjutnya, tumor yang mensekresi prolaktin atau prolaktinoma. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah pengukuran kadar prolaktin dan hormon-hormon reproduksi. Untuk menyingkirkan hiperprolaktinemia sekunder karena sebab lain, dengan pemeriksaan tes kehamilan, kadar TSH, uji fungsi hati, dan ginjal. Pada prolaktinoma terjadi peningkatan kadar prolaktin serum. Kadarnya di atas 200 mikrogram per liter pada pasien dengan makroadenoma merupakan landasan diagnostik prolaktinoma. Kadar prolaktin di bawah angka tersebut pada makroadenoma mengarah pada kemungkinan adanya hiperprolaktinemia sekunder akibat kompresi pada tangkai hipofisis atau hipotalamus. Kadar prolaktin yang lebih besar dari 2000 mikrogram per liter kemungkinan besar berasal dari prolaktinoma yang invasif. Mengapa hormon-hormon reproduksi pada prolaktinoma perlu diukur? Karena pada hiperprolaktinemia dapat menyebabkan supresi pada hipotalamus sehingga terjadi hambatan produksi atau rilis gonadotropin releasing hormon. Sehingga hormon-hormon reproduksi akan menurun kadarnya di dalam darah serta terjadi juga penurunan kadar testosteron dan spermatogenesis. Berikut adalah algoritma pada hiperprolaktinemia. Jadi selain pengukuran kadar prolaktin juga harus disertai dengan pemeriksaan lainnya yaitu tes kehamilan, TSH, kreatinin dan SGOT karena prolaktin kadar prolaktin yang tinggi dapat ditemui tadi pada kehamilan, pada hipotiroid, gangguan ginjal, gangguan hati, sindroma polikistik ovarium serta penyakit lainnya. Selanjutnya, adenoma hipofisis yang mensekresi tiroid stimulating hormon atau TSH. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pengukuran kadar TSH sensitif dan hormon tiroid serum atau free T4. Pemeriksaan kadar TSH sensitif bersama dengan free T4 dianjurkan untuk pemeriksaan awal dalam mendiagnosis gangguan fungsi tiroid. Pengukuran kadar TSH serum dan free T4 dapat untuk mendiagnosis adanya penyakit-penyakit yang mengarah ke gangguan tiroid dan juga bisa untuk monitoring pengobatan tiroid. Bila hasil TSH sensitif meningkat disertai dengan peningkatan kadar free T4, maka dapat dicurigai adanya suatu adenoma hipofisis atau pituitary, juga disebut hipertiroidism sekunder. Apabila bagian kelenjar hipofisis yang menyimpan hormon vasopresin atau ADH rusak, dapat menyebabkan gejala diabetes insipidus, yaitu poliuria. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan yaitu mengukur jumlah urin yang diproduksi selama 24 jam, memeriksakan berat jenis urinnya, juga melakukan pemeriksaan kadar natrium dan glukosa serum, osmolilitas darah dan urin, serta kadar ADH serum. Apabila masih meragukan,
dilanjutkan dengan pemeriksaan water deprivation study dan pemberian vasopresin. Berikut adalah algoritma untuk mendiagnosis berbagai tipe sindroma poliuria. Yang pertama yaitu mengukur volume urin 24 jam. Apabila volumenya lebih dari 3 liter per 24 jam, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan osmolalitas urin. Apabila osmolalitas urinnya menurun, maka dicurigai adanya suatu diabetes insipidus. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar natrium serum dan osmolalitas plasma. Apabila meningkat, dapat dicurigai suatu nefrogenik diabetes insipidus atau central diabetes insipidus. Untuk itu dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar kopeptin plasma. Pemeriksaan kadar kopeptin plasma lebih disukai daripada pemeriksaan vasopresin karena relatif lebih stabil di dalam darah. Kopeptin adalah karboksi terminal dari provasopresin. Apabila kadar kopeptin didapatkan lebih dari 21,4, maka dicurigai adalah suatu diabetes insipidus yang nefrogenik. Apabila kadarnya kurang dari 2,6, maka dicurigai suatu central diabetes insipidus. Namun, apabila hasil kopeptin plasma masih meragukan, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan water deprivation test, yaitu dengan memuasakan pasien untuk minum air selama 12 jam. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan kembali osmolalitas urin. Apabila hasilnya kurang dari normal, maka dicurigai adanya suatu diabetes insipidus sentral. Untuk lebih memastikannya dengan ditambahkan pemberian desmopresin pada pasiennya. Berikut hasil grafik dari pemberian desmopresin. Pada central diabetes insipidus menunjukkan hasil yang sebelumnya rendah menjadi normal karena memang kekurangan hormon vasopresin. Sedangkan pada yang nefrogenik relatif tidak ada perubahan. Sebagai ringkasan, pemeriksaan laboratorium pada adenoma hipofisis digunakan untuk diagnosis dan klasifikasi. Tidak dianjurkan pemeriksaan screening pada pemeriksaan laboratorium maupun imaging pada pasien yang tidak memiliki risiko tinggi, karena mengingat klasifikasi dari adenoma hipofisis yaitu ada yang non-fungsional, jadi tidak akan terdeteksi hormon yang berlebihan di dalam darah maupun cairan tubuh lainnya. Sedangkan untuk klasifikasi lainnya yaitu ada tumor yang berukuran kecil yang tidak akan dapat terdeteksi dengan pemeriksaan imaging kecuali dengan teknologi yang lebih canggih. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Dr. Cynthia atas presentasinya yang sangat informatif. Untuk Sobat Otak dan Sobat YouTube yang ingin bertanya, bisa mengetik pertanyaan pada kolom Q&A Zoom ini dan kolom komentar pada channel YouTube Rumah Sakit Pusat Otak. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Jadi kita mulai sesi tanya-jawabnya. Mungkin Dr. Diorita dan Dr. Novi bisa menyalakan videonya. Baik, pertanyaan pertama yang masuk, mungkin untuk Dr. Diorita dulu nih. Sepertinya, apa saja gejala awal yang harus diperhatikan dari tumor pituitary, dok? Kemudian, apa yang harus dilakukan sebagai langkah awal? Ya, silakan Dr. Diorita. Ya, terima kasih Dr. Yuli. Seperti yang kita bahas tadi, jadi untuk gejala awal, karena lokasi tumornya dekat dengan chiasma opticum, dekat naik sedikit nanti ada saraf optikus. Jadi yang paling sering deteksi awalnya itu adalah di gangguan penglihatan. Umumnya pasien mengeluhkan
lapang pandangnya menyempit. Jadi ada yang bilang lapang pandangnya menyempit, ada yang bilang jalannya kayak masuk di gua, jadi ngelihatnya di depannya terang tapi kanan kirinya gelap. Itu bisa satu sisi, bisa hanya yang kanan aja atau kiri saja atau dua-duanya. Ada beberapa pasien tuh yang mengeluh hanya lapang pandang yang sisi atas yang gelap. Itu mungkin pasiennya juga anu ya, maksudnya tergantung pasiennya juga ya. Kalau pasiennya aware dia baru gelap yang sisi atas, dia sudah datang ke dokter kemudian dilakukan imaging dan ternyata memang ketemu ada. Cuman biasanya kalau yang sudah lanjut biasanya pasien datang tuh udah gangguan visus, jadi sampai ada gangguan visusnya mungkin karena efek dari papil odemnya atau papil atrofinya, jadi sampai ada gangguan visus. Kalau memang baru banget itu biasanya di lapang pandangnya dulu yang terganggu. Iya. Baik, dokter Dirita, jadi utamanya di lapang pandang dulu ya, Dok. Biasanya. Iya, jadi kalau misalnya ada gangguan kita harapkan sih langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas dulu atau dokter yang paling dekat dengan rumah dulu. Nanti kalau misalnya diperiksa memang ada kelainan, pasti dokter itu akan merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap lagi. Biasanya nanti di fasilitas di rumah sakit, nanti kita akan lakukan pemeriksaan neurologis, kemudian pemeriksaan untuk matanya sendiri. Kalau di kita, di RFPON, kita ada tim dari neurooftalmologi, jadi akan komprehensif semuanya akan kita periksa nanti di situ. Karena multidisciplinary approach ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi neuronya aja nanti ada tiga. Dari awal nanti neuro-onkologi, kita berdua ya, Dr. Yuli, Dr. Viola, sama Dr. Veronica. Nanti nyambung ke Dr. Ramet dan Dr. Hendro di neuro-oftal. Nanti kalau misalnya pasca operasi, nanti neuronya yang rawat dari tim neurointensif. Baik, terima kasih Dr. Yulisa. Dr. Novi, ada yang disampaikan? Boleh ditambahkan? Untuk penambahan, tadi kita sudah sampaikan bahwa gejalanya pituitary ini kalau dari dokter Yolita mungkin lebih ke neurologisnya ya. Tapi sebenarnya gejala awal pituitary ini banyak sekali ya dokter Yuli ya. Karena hormonal yang terganggu kan juga bervariasi dan bisa satu macam, bisa dua macam, bisa beberapa macam dalam satu waktu bersamaan. Jadi memang terkadang kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini sudah rujukan kesekian kalinya gitu. Seperti tadi dokter Diorita sampaikan untuk masalah mata, umpamanya pasien itu sudah datang ke kami sudah dengan kondisi yang mata sudah tidak bisa melihat satu bagian matanya atau keduanya. Padahal awal keluhannya hanya berupa kabur. Memang secara spesifik gambarannya itu kan harusnya gangguan lapangan pandang. Tapi nggak selalu gangguannya tuh bentuk tidak kelihatan untuk lapangan pandang. Karena kan memang nanti dokter Ranet akan lebih banyak menjelaskan untuk masalah matanya. Jadi artinya dia tidak bisa melihat sisi kanan-kiri yang seharusnya kita lihat pada saat kita melihat ke depan. Tapi terkadang keluhannya hanya kabur, tidak jelas, atau keluhannya hanya seperti orang yang oh saya matanya minusnya nambah atau plusnya nambah gitu kan. Jadi pasien hanya bolak-balik ke dokter, ke klinik mata atau ke toko mata, kacamata atau ke dokter mata. Nah, seharusnya pada saat kok sudah dianggaplah itu kita mencurigai suatu gambaran kelainan refraksi mata, minus atau plusnya atau silindersnya. Kalau sudah dikoreksi tidak perbaikan, harus dipikirkan untuk hal yang lain. Jadi jangan sampai terlambat, karena pada saat mata itu sudah tidak bisa melihat karena penekanan yang sudah kita tidak bisa mengembalikan dia ke bisa melihat lagi. Itu untuk mata. Sementara untuk hormonal, kami beberapa kali mendapat kiriman yang tersering untuk pasien-pasien perempuan adalah gangguan menstruasi di usia produktif yang harusnya haidnya teratur, kemudian sudah kontrol ke dokter kebidanan atau dokter kebidan, tapi tidak ditemukan masalah dari reproduksi di reproduksinya, itu juga harus mulai memikirkan apakah mungkin ada masalah dari sentralnya. Karena kan tadi seperti saya sampaikan bahwa master gland ini dia mengatur ke bawah. Jadi mungkin masalahnya bukan di bagian reproduksinya langsung, tapi ada di master di atasnya. Kemudian juga untuk pertumbuhan. Kita sudah ada beberapa
pasien yang kita temui dengan kondisi gigantisme dan akromegali. Jadi kalau akromegali biasanya di usia yang lebih dewasa dengan pertumbuhan bertambah, wajah yang berubah, benar-benar berubah, mungkin kita bisa lihat wajah orang-orang itu jadinya sama, jadinya mirip lah, kayak saudaraan jadinya. Nah, atau pada yang usia remaja itu harus diperhatikan. Terkadang orang tua suka enggak ngeh dengan, oh anak saya bongsor, tumbuhnya cepat, tingginya bagus, rasanya tinggi. Ternyata itu ada masalah di hipofisisnya. Dan juga hati-hati pada kondisi yang pubertasnya terlambat. Kami beberapa kali mendapatkan pasien yang laki-laki usianya sudah 20 tahun, tapi suaranya masih seperti perempuan. Kalau anak kecil kan laki-laki itu suaranya seperti perempuan, sama laki-laki sama. Setelah dia dewasa kan suara akan memberat. Ini suara masih perempuan. Dia laki-laki tapi ada pertumbuhan payudara. Kemudian itu belum dengan adanya galaktore ya, Dr. Yuli. Karena rasa malu mungkin dari pasien itu, dia datang dianggap sebagai ginekomasti lalu dioperasi. Padahal masalahnya bukan seperti itu gitu. Nah, jadi memang kompleks ya, karena kita nggak bisa menebak nih hormonal ini yang mana yang akan muncul, yang bagian mana yang akan terkena. Karena memang setiap bagian dari kelenjar yang kecil ini punya peran masing-masing untuk menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Dan setiap itu punya gejala masing-masing. Jadi mungkin andai kata sesuatu kondisi yang sudah diperiksakan, sudah datang ke vaskes, tapi belum mendapatkan perbaikan atau kesimpulan, mungkin buat teman-teman sejawat di vaskes primer atau di rumah sakit umum, mulai bisa memikirkan ke arah ini. Gitu. Sekian, Dr. Yuli. Ya, terima kasih, Dr. Novi. Jadi kompleks ya, Dr. Novi. Tapi bisa bervariatif. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa link absensi sekaligus post-test akan kami share pada akhir acara ini. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya sudah disampaikan tadi, apa saja yang harus disampaikan, yang harus diperiksa untuk mohon diulang, Dokter Yuli. Pertanyaan selanjutnya, pemeriksaan hormon apa saja yang harus? Saya nggak terdengar, mohon maaf. Ya. Pemeriksaan hormon apa saja yang harus diperiksa untuk tumor titer ini, Dok? Hah? Pemeriksaan hormonal apa saja? Pemeriksaan titer hormon apa saja? Dokter Cynthia, saya bantu. Dokter Yuli, kedengaran suara saya? Kedengaran. Nah, yang ditanyakan pemeriksaan hormonal standar apa aja yang dilakukan pada pasien tumor pituitary? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Dokter Yuli, tadi mohon maaf saya tidak terdengar suaranya, jadi nggak tahu siapa yang nanya, baik untuk dokter maupun untuk sobat otak. Pemeriksaan hormon yang diperiksakan sesuai dengan permintaan dari dokter klinisi yang meminta. Biasanya beliau meminta sesuai dengan kondisi klinis. Jadi tidak semua hormon-hormon yang tadi saya sampaikan diperiksakan. Tergantung dari klinis yang presentasi klinis yang ditemukan oleh klinisi. Apabila klinisnya tadi ada sindroma Cushing seperti ada diabetes, ada tadi hirsutism, ada apa kalau pada anak remaja sebelum remaja ada pubertas dini, itu akan diperiksakan ACTH, kortisol seperti yang tadi ada langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Kalau untuk yang ada gejala gigantisme pada anak-anak atau akromegali pada dewasa, maka dokternya akan memintakan hormon pertumbuhan dan IGF-1. Kemungkinan apabila hasilnya masih meragukan, tidak terlalu tinggi, slightly high, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tadi growth hormone setelah diberikan glukosa oral 75 gram. Kemudian apabila ada presentasi klinisnya
infertilitas dan ada kemungkinan curiga ada prolaktinoma, maka akan diperiksakan kadar prolaktin. Hanya apabila hasilnya tinggi memang perlu disertai pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, karena memang hiperprolaktin bisa dijumpai pada keadaan-keadaan seperti hipotiroid, kehamilan, atau pasca melahirkan, sesaat pasca melahirkan, kemudian pada gangguan fungsi ginjal ataupun gangguan fungsi hati. Terutama juga bisa dijumpai pada yang sering kita temui di masyarakat yang sindroma PCOS, polikistik ovari syndrome. Kemudian apabila ada gejala tirotoksikosis atau hipertiroidism, maka pemeriksaannya ya TSH sensitif dan free T4 untuk screening awal. Kemudian kalau ada gejala infertilitas disertai dengan pemeriksaan LH, FSH maupun testosteron serum. Atau bila diperlukan ada pemeriksaan analisa sperma, seperti itu. Sudah terdengar suara saya, Dokter Cynthia? Ya, jelas. Padahal kita satu gedung, cuma berbeda lantai. Dokter Yuli, aku coba nambahin sedikit. Boleh, ya. Boleh, Dokter Nafis. Jadi benar sekali yang disampaikan Dokter Cynthia, karena yang punya tugas biasanya saya untuk mengirimkan surat formulir lab ke Dokter Cynthia. Jadi memang apa yang akan kita periksa adalah apa yang timbul pada pasien, itu yang paling penting. Jadi karena hormonal ini sangat banyak ya, memang kendala kita sekarang untuk status hormonal ini pemeriksaannya masih cukup mahal ya untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk di cover dari jaminan kesehatan juga belum semuanya. Sebenarnya bukan tidak di cover, jaminan kesehatan mengcover, tapi tidak sampai budgetnya untuk sampai dengan harganya pemeriksaan hormonal tersebut. Mudah-mudahan dengan pituitary awareness month yang kedua ini kita adakan di Rumah Sakit Pusat Otak, makin nambah banyak pemeriksaan laboratorium hormonal yang bisa kita evaluasi. Karena dengan kita bisa mengevaluasi, kita bisa memberikan terapi, terapi bisa kita evaluasi, kita harapkan perbaikan buat pasien. Yang standar yang biasanya kita cari, yang memang paling banyak, biasanya kita melakukan pemeriksaan prolaktinoma. Kadang-kadang prolaktinoma ini sering insidental, istilahnya insidentaloma kita bilang juga ya, di mana keluhannya tidak muncul. Nah, ini yang paling sulit. Pasiennya nggak sadar. Beberapa kasus kita dapatkan pasien itu masuk ke rumah sakit kita dengan stroke. Pada saat lakukan pemeriksaan, kok ada prolaktin tumornya besar, ya kan, hipofisisnya besar, dicek ternyata dia prolaktinoma. Nah, sebenarnya kalau nggak ada keluhan, berarti nggak usah diobatin dong. Memang, karena sifat tumor ini jinak, bertumbuhnya pelan, tapi kalau dia sudah membesar dan menekan, kan bikin masalah juga. Masa mau nunggu buta dulu, baru kita lakukan tindakan gitu. Sementara untuk prolaktinoma, biasanya terapinya hanya respon sekali dengan obat-obatan. Artinya, kita bisa lakukan pengobatan dan dia bisa mengecil dengan obat-obatan. Tapi untuk yang prolaktinoma yang kita dapat ya. Tapi kalau umpamanya dengan yang masalah yang lain, tiroid, growth hormone, kemudian ADH dan yang lainnya ya, itu sesuai dengan keluhan. Terus yang sering, yang rutin kita lakukan pemeriksaan adalah kortisol, ACTH. Tadi yang disampaikan Dokter Cynthia, saya juga nyampaikan mengenai casing, di mana hormonalnya jadi banyak ya, tapi pada yang non-fungsional, kortisol ini malah tertekan. Di mana kondisi ini akan membuat pasien lemas, cepat lelah, hiponatremi, hipotensi, hipoglikemi, dan itu kan tidak nyaman buat pasien. Jadi kita perbaiki kadar hormonalnya sebelum operasi, saat operasi, sampai setelah operasi, dengan harapan kualitas hidup pasien juga lebih baik. Kira-kira demikian. Terima kasih Dokter Nafu. Jadi balik lagi ke klinisnya, kemudian baru ditentukan pemeriksaan penunjangnya hormonal apa sih seperti itu ya. Terus saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, masih berhubungan dengan pemeriksaan hormonal. Mungkin ke Dokter Cynthia nih, apa pemeriksaan hormonal pituitary yang bisa dilakukan, apa saja sih yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Dokter Cynthia? Ini kaitannya dengan ketersediaan, itu berarti kan ada kaitannya dengan
jumlah permintaan dan biaya, seperti itu tadi yang disampaikan Dr. Novi juga ya, disinggung mengenai biaya. Jadi kita akan menyediakan apa yang klinisi perlukan sesuai dengan jumlah permintaannya, tentunya kita akan sediakan. Apabila masih di bawah perhitungan yang jelas-jelas pasti ini rumah sakit pemerintah juga ada perhitungan untung rugi. Jadi kita masih merujuk apabila permintaannya belum memenuhi kesediaan kesediaan dari reagennya, seperti itu. Yang tersedia saat ini yang paling sering diminta seperti prolaktin, kortisol, TSH sensitif dan free T4. Seperti itu. Itu tersedia, tapi untuk kebaikan, untuk kepentingan masyarakat pasti kita usahakan yang terbaik ya dok ya. Kalau perlu kita rujuk untuk mendapat hasil itu, kita rujuk ya dok. Betul, kalau memang klinisi berdasarkan dari kebutuhan pasiennya, memang kita akan rujuk. Baik, terima kasih Dr. Cynthia dan Dr. Novi. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang masuk ke saya, mungkin untuk Dr. Diorita. Dok, apa penyebab dari tumor pituitary? Nah, mungkin bisa dijelaskan Dr. Diorita sedikit. Iya. Jadi penyebab tumor pituitary sendiri, tadi sempat saya singgung sedikit di slide saya. Jadi ada dua. Yang satu sporadik, jadi dia muncul begitu saja, itu akibat dari disregulasi dari gen antara tumor suppressor gen kemudian dengan onkogen-onkogen yang lain. Itu kalau yang muncul secara sporadik, jadi memang 95% dia muncul secara sporadik, muncul begitu saja. Terus kemudian yang secara ada teori yang kedua itu secara herediter. Jadi ini diturunkan terutama pada pasien-pasien dengan familial idiopatik pituitary adenoma. Kemudian ada juga mungkin pernah dengar gen multiple endocrine neoplasia. Jadi MEN1, MEN4. Jadi dua gen ini memang menimbulkan kelainan endokrin, tumor-tumor di kelenjar. Kalau yang MEN1 itu kelainannya ada di pankreas, kemudian di paratiroid, satu lagi di pituitary anterior. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Diorita dari Dr. Diorita ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya sepertinya antusiasnya cukup luar biasa. Masih ada beberapa pertanyaan yang saya terima. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Dr. Novi. Dok, pada kondisi apa pada prolaktinoma diberikan dopamin agonis atau dilakukan tindakan pembedahan? Jadi kapan dilakukan tindakan pembedahan, kapan diberikan dopamin agonis pada prolaktinoma? Halo, oke. Okay. Jadi pada kondisi prolaktinoma itu, pertama kita lihat dulu kadar hormonnya, kemudian ukurannya. Kebanyakan kasus adalah mikroadenoma, di mana ukurannya kurang dari 1 cm. Biasanya pada kondisi mikroadenoma, prolaktinnya tinggi, kita lakukan terapi medikamentosa dengan dopamin agonis. Namun, andai kata ukurannya bukan mikro, sudah masuk kategori makro, sudah di atas 1 cm, jadi 1 sampai 4 ya, itu makroadenoma, dan hormonannya juga tinggi, kita turunin dulu hormonnya, lalu kita evaluasi ulang MRI-nya. Kalau ukurannya mengecil, merespon dengan pemberian terapi obat hormonal dengan dopamin agonis, maka kita lanjutin. Artinya hormonnya turun, ukurannya turun, kita lanjutin terapinya sampai benar masuk ke angka normal hormonalnya dan ukuran tumornya kurang 50% dari awal awal terapi, ya kan? Nah, andai kata dia makro tapi ukurannya hormonnya udah normal. Pada saat dievaluasi
masih makro. Nah, disitulah kita lakukan tetap melanjutkan terapi dan bedahnya juga tetap lanjut. Karena pada kondisi prolaktinoma, itu kalau saya dapat, karena saya kan tidak melakukan operasinya ya, tipikal tumornya sangat berdarah. Dan pada kondisi hormonal yang tinggi, kalau dilakukan operasi itu perdarahannya banyak. Gitu. Jadi biasanya memang kita menggunakan nilai di bawah 200. Dan kalau sudah di bawah 200 ternyata dia mengecil, kita masih menunggu lebih rendah lagi nilainya. Namun jika sudah di bawah 200 atau sudah masuk ke nilai normal, tapi ukurannya tidak mengecil atau sama saja, atau malah tambah besar, itu tidak kita tunggu untuk normal total angka hormonalnya, tapi tetap kita langsung rencanakan untuk operasi. Kira-kira demikian. Biasanya monitoring itu selama berapa lama? Untuk prolaktin 1 bulan. Jadi kita treatment 1 bulan, 1 bulan kemudian kita minta untuk lakukan pemeriksaan hormon prolaktinnya. Cuma memang pada prolaktinoma itu nilainya ekstrim tinggi ya dokter Yuli ya, itu bisa ribuan gitu. Yang tertinggi saya kalau di Jakarta itu, kalau kita pakai laboratorium luar, nilai tertinggi yang saya dapat lebih dari 8.000. Nah, nilai tertinggi lebih 8.000 tuh ada beberapa kasus kita sudah dapat. Dan itu responnya terhadap obat memang baik. Sebulan, dalam 1 bulan tuh bisa separoh hilang nilainya. Sebulan berikutnya separoh hilang. Tapi dosisnya tetap kita naikkan. Nah, terkadang kenapa? Kadang udah dia tidak ada hormonalnya tuh kayak turunnya cuma sedikit-sedikit. Nah, itu mungkin kita butuh tambah dosisnya gitu. Kalau dari neurologi ke prioritas, kira-kira pemantauan MRI-nya itu berapa bulan kita lakukan MRI-nya? Oke. Jadi kita bagi dua dulu ya. Jadi yang pasien fungsional yang tadi misalnya dengan prolaktinoma. Jadi kalau yang pasien dengan prolaktinoma kita pengobatan dengan dopamin agonis itu sekitar 3 bulan. Jadi monitoring 3 bulan, kalau untuk hormonalnya sebulan sekali kita cek. Kemudian untuk menilai respon pengobatan terhadap tumornya, kita MRI ulang dalam waktu 3 bulan. Kemudian apabila sudah satu kadar prolaktin sudah normal, tetapi massa masih kemungkinan pengurangan massanya tidak terlalu signifikan, baru kita pertimbangkan untuk surgical. Ini bagian dokter Selvi besok ya. Terus untuk yang pasca operasi. Pasien-pasien pasca operasi atau operasi kurang lebih 1 bulan, 1 bulan pasca operasi, kita lakukan MRI evaluasi pasca operasi. Kemudian setelahnya, yang paling penting kalau misalnya pasien ada gangguan hormonal, itu setiap sebulan sekali kita evaluasi. Kemudian untuk imagingnya sendiri, pasien-pasien pasca operasi itu berkala. Jadi misalnya operasi bulan September, Oktober kita evaluasi untuk pasca operasinya. Nanti kita lihat apakah masih ada sisa atau bagaimana. Kalau misalnya bisa bagus, itu nanti kita evaluasinya 6 bulan setelahnya. Ya, 6 bulan setelahnya. Terus nanti 6 bulan dinilai lagi. Dari yang pasca operasi yang sama yang 6 bulan itu perbandingannya bagaimana. Kalau misalnya cenderung stabil, cenderung stagnan, evaluasinya lagi nanti diulang lagi 1 tahun. Diulang lagi. Begitu, Dr. Yuli. Jadi secara berkala ya, Dok? Iya. Ya, jadi misalnya pasien sudah dioperasi, memang kita sarankan untuk tetap kontrol meskipun pasiennya misalnya jauh tinggal di Bengkulu, misalnya di Palembang gitu. Jadi paling nggak sampai pasca operasinya kita MRI dulu, nanti kita lihat hormon stabil, MRI sudah aman, tidak ada residu misalnya. Kan ada kan pasien yang tumornya besar, jadi harus 2 kali tahap operasinya. Kalau misalnya cukup 1 sekali, nanti habis MRI yang pasca operasi, nanti kita akan rujuk kembali ke rumah sakit rujuknya. Nanti kita sarankan untuk dirujuk kembali ke kita 6 bulan kemudian.
dan satu tahun lagi nanti kalau misalnya apa namanya stabil mesnya. Baik, terima kasih Dokter Novi, Dokter Diorita. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Dokter Cynthia dok, ada yang bertanya bagaimana cara melakukan tes supresi dexamethasone dosis tinggi dan apa kegunaannya? Silakan Dokter Cynthia. Jadi pada penyakit kasing itu dua kali ya ada tes supresi dexamethasone yang dosis tunggal dan dosis tinggi. Pada yang dosis tunggal itu untuk menentukan apakah dia sindroma kasing atau bukan. Pada yang dosis tinggi untuk menentukan kelainannya di hipofisis atau bukan. Seperti itu, kegunaannya itu. Caranya kalau yang dosis tunggal diberikan tadi sesuai dengan yang saya sampaikan 0,3 mg per meter persegi. Hanya satu kali saja pemberiannya. Itu diberikannya malam hari jam 11 malam, nanti jam 8 diperiksa. Sedangkan yang dosis tinggi itu diberikan sesuai dengan dosis yang sudah ditetapkan, yaitu ...20 mg per kilogram berat badan. Diberikannya itu setiap 6 jam. Jadi nanti selama itu pemberian, kemudian diukur kortisol plasmanya dan kortisol bebas dalam urinnya. Apabila terjadi penurunan, berarti ada penekanan, kemungkinan kelainannya di hipofisis. Dikonfirmasi lagi dengan imaging. Kalau di imaging ternyata di bagian pituitarinya ada tumor, ya lebih memastikan. Memang penyakit kasing seperti itu. Ya. Selanjutkan mungkin karena keterbatasan waktu, ada pertanyaan terakhir untuk Dr. Cynthia dok. Apakah ada waktu khusus untuk pemeriksaan IGF-1? Misalnya pagi, siang, atau malam, atau boleh pagi, siang, malam dok? Tadi yang sudah disampaikan juga, sebaiknya itu pasien pemeriksaan hormonal itu disesuaikan dengan tujuannya tadi ya. Tergantung kalau kortisol kan ada fase diurnal. Jadi kalau fase diurnalnya itu naik pagi hari turun malam hari, kalau pada kasing kan tinggi kadar kortisolnya. Jadi kalau malam hari yang harusnya rendah jadi tinggi kan lebih memperjelas ya, dibandingkan kalau kita periksa pagi hari seperti itu. Kalau IGF-1 itu memang tadi saya sudah sampaikan relatif stabil dibandingkan dengan hormon pertumbuhan. Kalau hormon pertumbuhan walaupun pada gigantisme atau akromegali akan tinggi, yang kita harapkan kan tinggi, tapi kadarnya itu up and down dia. Beda dengan IGF-1, jadi pada hormon pertumbuhan yang tinggi, dia akan menstimulasi hati untuk sel hati untuk mensekresi IGF-1. Nah, jadi IGF-1 itu dapat mewakili si growth hormone itu, konsentrasi growth hormone selama 24 jam sebelumnya, dan relatif stabil. Jadi, kalau diperiksakan, kita tetapkan pagi hari setelah berpuasa semalam supaya tidak dipengaruhi oleh yang lainnya ya. Karena memang ada keadaan-keadaan tertentu yang bisa mempengaruhi kadar-kadar hormon tersebut. Jadi sebaiknya puasa semalam, pagi hari diperiksakan, seperti itu. Karena memang kita untuk menetapkan nilai rujukan, itu juga kita buat suatu standar. Jadi standar yang kita pakai, supaya bisa diterapkan untuk klinisi membaca, itu ya memang puasa semalam, dan pagi hari diperiksakan, seperti itu. Bukan terbalik. Saya mau terbalik ya, dok. Sekarang, ya, sore kan sama-sama 10 atau 12 jam, tapi kadangnya akan berbeda. Seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Cynthia untuk informasinya yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan bahwa link absensi dan post-test akan kami share di akhir acara ini. Sebelum menutup acara webinar pada pagi hari ini, mungkin dari Dokter Novi ada yang mau disampaikan? Sebagai penutup. Oke. Pituitary sering dianggap sebagai rare disease, di mana kewaspadaan, keperhatian terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tumor pituitary ini masih dalam level yang
belum jadi prioritas di mana-mana. Namun sejak kami membuka tim pituitary ini di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, kami baru merasakan bahwa ternyata ini enggak rare disease. Antrian kami cukup panjang, terutama pada pasien-pasien dengan BPJS. Kita sangat mengharapkan ke depannya dari jaminan nasional bisa membantu, karena tadi biaya cukup besar, obat-obatan juga cukup mahal, dan ini kategorinya mungkin bisa diangkat sedikit dari rare disease. Ya, karena kita sudah mulai merasakan pasien bisa bilang nggak kebagian kuota untuk ke PON. Mungkin itu kira-kira. Dan tidak bisa kita spesifikkan hanya satu keluhan, karena memang sangat banyak variasinya, sangat banyak jenisnya, sangat banyak gambaran yang kami terima dari setiap yang datang ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Hati-hati, kita sama-sama usahakan untuk yang terbaik buat pasien. Sekian. Terima kasih Dr. Novi. Dari Dr. Cynthia, ada yang mau disampaikan? Dr. Novi sudah mewakili sebenarnya ya. Memang yang tahu kondisi pasien ya klinisi ya. Kalau dari laboratorium, kita taunya permintaan dari klinisi. Jadi Dr. Novi sering teriak kalau reagennya habis. Ya, karena sangat klinisi-klinisi kami di respon ini sangat perhatian sama pasien-pasiennya. Jadi yang dihabisi itu teman sejawatnya, bukan pasiennya. Begitu. Enggak masalah ya. Minta maaf ya Dr. Sin. Tapi kita, untuk kebaikan pasiennya ya, Dr. Sin. Iya, tapi kita juga akan mengejar vendor ya supaya segera. Memang keadaannya kondisi pemeriksaan hormonal itu tadi yang permintaannya jarang, sehingga vendor juga dengan masa kadaluarsa yang pendek dia tidak akan menyetok banyak-banyak, sedangkan kita kan perlu perjalanan dari luar negeri ke Indonesia itu dan berhenti di beberapa administratif ya, kondisi administratif itu yang suka menghambat, jadi pasien-pasien tidak diperiksakannya agak kebutuhan dari permintaannya banyak, hanya kita ketersediaannya terkadang suka ini. Tapi kita selalu mau menyediakan segera memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien di respon, supaya klinisi juga terbantu ya, seperti itu. Terima kasih Dr. Cynthia. Dr. Diorita? Masih di-mute dong? Ya. Jadi karena gejala awal tadi banyak banget, variatif, dan untuk dari sisi neurologi sendiri yang paling sebenarnya bisa dideteksi awal adalah gangguan penglihatan. Jadi apabila ada keluhan, misalnya sedikit saja sudah ada penurunan tajam penglihatan atau misalnya gangguan lapang penglihatan, jangan tunggu sampai gelap, jangan tunggu sampai hilang satu sisi, segera ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa mendapatkan penanganan yang komprehensif. Terima kasih Dr. Diorita. Baik, sebelum menutup seminar hari ini, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Thank you.
kasih kepada Sobat Otak dan Sobat YouTube yang sudah mengikuti acara pagi ini sampai selesai. Para narasumber, Dr. Diorita, Dr. Novi, Dr. Cynthia, yang telah berbagi dan share ilmunya hari ini. Kepada tim Fituitri Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, sukses selalu. Semoga sehat selalu dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Semoga acara ini dapat menambah ilmu bagi kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita dan keluarga semua. Jangan lupa mengisi link absensi sekaligus post-test yang sudah kami berikan di kolom chat Zoom dan juga YouTube. Kami ingatkan kembali untuk memfollow dan subscribe akun sosial media Respon, YouTube di channel Rumah Sakit Otak, Instagram di akun @rumahsakitotak, dan Facebook di akun Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau National Brain Center. Saya izin undur diri, kami atas nama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyajian dan pelaksanaan kegiatan Zoominar pagi ini masih terdapat kekurangan. Yang selalu kami ingatkan, tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Semoga kita semua selalu dalam diberikan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat, dan selamat beraktivitas kembali untuk Sobat Otak dan Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Budit. Ya. Yeah. Iki masih ono deh. Masih. Oh masih. Masih kan. Wes. Partisipan 150. Alhamdulillah. Mantap. Dok, 195. Oh, total tingginya ya? Ya. Total tinggi. Oh, ini. Ya, ini karena udah turun pulang tadi, udah pada keluar. Lift. Kemarin kita lemes cuma 14 orang. 190 maksimalnya tadi. Ini kita lift juga nih.